Ah, Bang Aso. Mas, kalau cuman istirahat mah jangan duduk di beca saya. Emang apa, pelit banget sih lo? Bukannya pelit, Mas. Ntar kalau ada orang pengen naik bisa nggak jadi, Mas. Kalau dia mau naik ya tinggal turun gua. Sekolah lah. Enggak, mau ke sawah. Loh, kok pakai baju sekolah? Ya mau sekolah lah, masa mau ke sawah? Tadi bilangnya mau ke sawah. Pakai beca, Mbak? Enggak. Oh, situ sih duduk di beca saya tadi. Jadi dia nggak mau kan? Oh, dia pasti mau. Mas, Mas, mau ngapain, Mas? Ah, udah gua aja narik. Jangan, Mas. Kalau pakai motor gimana? Hah? Motor? Sepeda aja nggak punya? Bisa, aku bapaknya mau beli motor deh. Sajun, Mbak. Bawa apa aja, Mas Ratno? Nama saya bukannya Ratno. Bawa apa aja, Mas Narto? Tarno. Iya, Mas Tarno. Biasa, macem-macem. Ada sayuran, ada ayam, ada ikan. Ayam pesanan saya mana? Ini tuh. Loh, uang cuma seekor, kok dibilang borong? Ayammu mau dibikin opor ya? Enggak, digoreng. Wah, digoreng? Wah, itu juga ayah suka tuh. Enak banget. Memang, buat situ. Kalau mau, beli sendiri atuh. Yeay, Bu RT. Ayah kan cuma ngomong. Kalau digoreng, saya juga doyan. Kalau dikasih? Ya, Bu RT. Dikasih, ya saya nggak nolak. Masa rezeki ditolak? Mbak Jum, itu aja. Temannya enggak. Temannya siapa? Temannya ayam tuh. Biasanya nih ya, kalau ada ayam digoreng kan ada temennya. Temennya itu kan ada sayur asem toh. Udah ah, ini aja. Mbak Jum, duitnya mana? Besok aja. Walah. Aduh, kok pincang, Mas? Abis jatuh. Jatuh dari mana, Mas? Dari beca. Becanya mana, Mas? Masih nyungsep. Soleha mau beli apa? Enggak tahu ya, ini bingung. Aduh. Beli apaan ya? Aduh. Aduh. Ya ampun. Aduh. Ya Allah, aduh. Anak raja, anak cakep. Aduh. Kenapa lu? Kok kakinya aduh pincang? Kesandung apaan? Aduh, beca. Aduh. Kesandung beca? Jatuh dari beca. Gimana sih nih yang bawa beca? Kok kagak hati-hati sih? Siapa yang bawa beca? Nyamuk samper ini. Mami sendirinya. Aduh. Bawa beca? Iya. Lu jadi tukang beca? Kagak, Mami cuma minjem doang. Mau ngapain? Aduh. Aduh. Aduh, mau nganterin Nela sekolahnya. Terus Nelanya ikut jatuh? Kagak.
ya, lelahnya agak naik beca. Gimana sih? Ada. Kan nganterin Lela sekolah pakai beca. Terus Lelanya jalan kaki? Iya, Nyak. Kok bisa? Iya, Lelanya kagak mau diantarin pakai beca, maunya pakai motor. Emang dasar matre tuh anak tuh ya. Kalau cuma gitu sih namanya enggak matre. Wajar aja kalau Lela mau diantarin pakai motor. Ah, kagak usah ikut campur lu. Nyak, kita pulang, Nyak. Aduh, iya. Pak, cuitannya? Gak jadi. Ah, kenapa lu? Jatuh, Bang. Jatuh dari mana? Jatuh dari beca. Ya, lu, Maui yang gua tanya kenapa lu yang jawab? Si Maui kan lagi sakit, Bang. Yang ditanya-tanya dulu. Ntar dia tambah sakit lagi. Lu sakit deh. Ya, gua kan cuma pengen tahu doang. Iya, ntar lah kasih tahu. Tapi Maui mesti kita bawa ke dokter nih, Bang. Ya, timbang begini doang mah, kalau usah bawa ke dokter. Bawa aja ke dukun urut, tinggal krek-krek. Oh, udah deh. Nggak usah, Fih. Maui juga lagi doang kok. Tapi kami ada tengok tuh. Udah. Jadi tadi si Maui naik beca, Bang. Dia bawa sendiri. Terus jatuh. Makanya Maui mesti kita beliin motor, Bang. Ya, elu, ha, ada-ada aja sih. Naik beca aja tuh, yang rodanya 3, pakai jatuh segala. Gimana naik motor, yang rodanya 2, bisa-bisa dia celaka lagi. Aduh, pokoknya enggak deh. Kan kasihan, Bang. Justru gua kasihan banget sama anak kita. Makanya kan gua beliin motor. Ntar gimana-gimana, celaka. Siapa yang mau tanggung, ha? Pokoknya kagak ya kagak. Pak, Maui minta beli motor, bener loh Pak. Kok minta beli motornya sama bapak? Ih, bukan sama bapak, tapi sama bapaknya. Ya, biarin aja. Kayaknya nggak bakal diturutin deh Pak sama bapaknya. Ya, biarin aja. Ih, ngomongnya kok biarin aja? Habis bapak harus gimana? Lela canggung, Lela canggung. Tuh Pak, denger kan? Bapak udah denger. Pasti deh Pak, si Asmawi jadi senewan gara-gara gak diturutin sama bapaknya. Biarin aja. Kok ngomongnya gitu lagi? Ngomong apa? Biarin aja, tuh! Cinta Bang Mawi hanya untuk... Wih, wah, ngapa lu, Wih? Gak ngapa-ngapa. Kok jalannya pincang begitu? Cuma action doang. Awi, action bukan begitu, Wih. Lu kalau mau belajar action, nih. Tak berani. Lu lihat, Begini nih cara action. Begitu action, lu action apaan begini? Lu gak suka gua dong. Emangnya kalau orang action tuh gayanya diatur. Sayuran ya? Beli motor? Mas Narto kan? Tarno! Mas Tarno kan tukang sayur. Jadi, gak jualan motor. Iya, tahu. Lah, terus kenapa mau beli motor sama Mas Ratno? Tarno! Ya, terus kenapa mau beli motor sama Mas Tarno? Orang kagak beli motor sama dia kok. Lah,
Tadi bilangnya Mas Asmawi mau beli motor. Aduh, udah deh, Mbak Jin jangan banyak tanya. Pokoknya nih ya, kalau saya udah punya motor, saya bakal ngajak Mbak Jum jalan-jalan ke Taman Mini. Yah, kalau ke Taman Mini mah, saya udah sering. Yang belum, ke Dufan. Iya, saya mah udah 10 kali ke Dufan. Ya kalau buat Mbak Jum sih ya, gak apa-apa lah. Terima kasih ya sebelumnya. Jangan makasih-makasih dulu. Duit beli bensin, karcis masuk, sama uang jajan, Mbak Jum yang tanggung. Wah. Good morning, selamat pagi. Mas, ada salsanya? Ada. Ada berapa salsanya? Ada 10 toh. Ya, saya beli semuanya. Buat apa tuh ngebelong salsa? Katanya mau beli motor. Kok mau beli salsa? Enggak, jangan banyak nanya. Diambil aja. Udah cepat. Nih. Mas, duitnya mana? Udah, minta aja emangnya saya. Biasaan. Mbak Jum, good morning, selamat pagi Mbak Jum. Pagi Mas Tarno. Terongnya seger-seger loh Mbak Jum, mau beli enggak? Saya ambil 3 deh. Yaudah. Mbak Jum. Masih pagi kok udah ngutang. Weh, buat apaan tuh weh? Buat beli motor. Buat beli motor? Setahu gue, beli motor itu pakai doku, pakai polos, bukan pakai bumbu masak nih, bener aja. Asmawi tuh begini. Kan ibu-ibu bilang kalau gua tuh gini. Kata ibu-ibu, Asmawi begini. Soalnya Mas bumbu masak disangkain motor. Gua tuh enggak pernah nyangka kalau bumbu masak gua sangka motor. Iya, tapi kata ibu-ibu, lo mau beli motor. Yang dibeli malah bumbu masak. Ibu-ibu itu yang kayak gini nih. Minyak. Emang dasar anak cakep.
anak pinter. Nya mau masak dibawain Sasa. Cuman, kenapa nih Sasanya banyak banget? Wih, kok bungkusannya udah pada kebuka? Lu boleh nemu ya? Enak aja, beli taunya sama Mas Tarno. Tapi belum bayar. Yah, itu biarin Nya yang bayar. Cuman, kenapa bungkusannya lu robekin semua? Nya, sini deh ya. Sini. Nya, bagi duit dong ya. Buat apaan lagi? Buat beli Sasa lagi. Ngapain beli Sasa lagi? Ini aja udah kebanyakan. Ah, Nya. Duh, ada apa sih nih ribut-ribut ah? Mau ya bang, minta duit. Buat apa lagi sih lu, Mi? Buat beli motor, Be. Lah, tadi katanya buat beli Sasa. Motor, cari duit. Awi beli Sasa kan cari duit. Yah, lu ngarepin undian, kerja dong. Dulu lu gua suruh jadi kuli, kagak mau. Suruh kuliah, ogah-ogahan. Emang kelewatan. Masa anak kita disuruh jadi kuli? Maksudnya kuli itu kerja. Kerja di mana aja kek, kan bisa disebut kuli. Kerja kantoran juga disebut kuli kan? Mau kemana lu? Ada urusan. Urusan apaan? Urusan penting. Laga lu sok penting. Lihat tuh anak lu, ha? Baru diomongin udah minggat. Cuma numpang duduk doang. Kenapa lo, Wi? Kok manyun? Ah, ya sih gak kenapa-napa juga manyun. Maaf, Wi. Bercanda. Kata lu ada urusan yang penting, udah kelar. Ada yang lebih penting lagi, Be. Apaan? Sini. Bagi duit dong, Be. Ya, lu bagi duit, bagi-bagi duit terus. Hah? Buat apaan sih? Buat beli sabun. Sabun? Kan di belakang udah ada, noh. Ya, Be. Mawi beli sabun yang ada hadiahnya. Nah, hadiahnya itu buat beli motor. Mawi. Kan udah gua bilang, jangan ngarepin undian. Beh, hadiahnya 50 juta. 50 juta? Iya, Beh. Wah, kalau kayak gitu, boleh tuh undian lu harapin. Ambil lu sendiri di dompet babe, di kamar noh, di atas meja. Pak RT, jalan gak negor-negor, gimana sih? Ngomong nih. BNT, gak negor aja. Maaf nih Pak RT, kalau begitu ya maaf. Pak RT mau kemana? Mau ke kelurahan. Rapat Pak RT? Enggak, ngurusin tani ajurip, mau dijual. Berarti gede dong uang lelahnya. Yo. Saya sih sedikasihnya aja. Saya dapat uang dengar dong Pak RT. Ya dasar lo. Apaan tuh, Wi? Sabun. Buat apaan sabun banyak kayak gitu? Buat beli motor. Beli
Maksudnya, itu sabun mau ditukar sama motor? Tab, masa sabun mau ditukar sama motor? Kayaknya tuh anak udah begini deh. Pak RT baru tahu ya. Tentu anak emang udah begini, Pak RT. Udah lama begitu emang. Apaan itu, Wi? Sabunnya? Oh, itu sabun sedus. Iya, Nyak. Buat apaan? Nyak, di balik bungkus sabun ini, Nyak, ada formulir undiannya. Nah, Mawi itu harus ngirim sumpah yang banyak ya. Kemungkinan dapat hadiah yang gede. Wi, duit babe lu ambil semua? Iya. Ya ampun, tadi kan lu bilangnya cuma buat beli sabun doang. Kenapa 500 ribunya lu amblesin, we? Mawi tuh beli sabunnya sedus. Aduh, Mawi. Tuh duitnya baru babe dapat dari orang bayar kontrakan. Babe udah atur-atur lagi buat bayar listrik sama ngasih nyalur belanja sebulan. Sekarang lu abisin buat beli sabun doang lagi. Awas lu ya, we ya. Kalau lu lapar, jangan minta nasi sama nyalur. Makan di sabun, makan. Dari kampung bocah.